Kangkang. Hi, good morning. Cinggu, annyeonghaseyo. Assalamualaikum. Say hi. Aku sebenarnya tengah pakai skincare. Lepas tu aku macam bau teringat aku nak buat vlog. Ya Allah, muka. Muka tak siap. Tak cantiknya. Muka bangun tidur. Sistu, muka bengkak. Lajanglah tengok. Malu. Tak, hari ni plan dia aku nak pergi rantai mat dengan Pika. So, benda tu Natang tu dekat KL. So, aku nak pergi KL. Sebab ramai korang suruh aku pergi sana kan. Macam Kak Syah. Suruh pergi je Kak Syah. Suruh pergi Thailand. Sini pun ada kedai rantai mat. Dia jual makanan Thailand. Bukanlah makanan. Macam 7E lah. Macam ada burger apa semua tu. So, aku nak try pergi tengok. Betul ke sama macam 7E Thailand. But before that, aku tengah in the middle of wearing skincare. Okay, amboi balik dari travel ni. Cakap ombu je, ombu putih je sister. Weh, hari tu kan. Masa start ujung Ogos lah. Masa tu aku travel kat Thailand lagi. Dah nak habis hujung-hujung dah. Lepas kan aku pergi Bali kan weh. Tapi aku tak update lagi lah video Bali. Lepas video ni, insyaAllah aku update video Bali. Lepas kulit aku, bapak aku tu tak. Masa kat Bali, bapak sunburn siut. Aku macam tak perasan. Tapi tak ada sunburn teruk. Tak sama teruk pun. Cuma sebab kan aku kena pakai makeup hari-hari weh. Aku kan dah lama gila lah tak berhari-hari pakai makeup. So hari-hari aku pakai makeup dengan tak cukup tidur, dengan pakai mask lagi, peluh-peluh lagi, dengan matahari terik lagi. So macam jerawat aku naik betul tak? Ashtu, shine band. Kau tengok tangan aku. Nampak ni? Yang ni dah okey sikit lah. Kalau tak lagi teruk tau. Luar air teruk ni. Terbakar ni. Tiba-tiba cerah. Nasib baik aku pakai ni tau. Aku start pakai ni sebelum aku gerak Bali. So macam dah hujung-hujung. Innisfree Brightening Pore Serum. Aku memang dah ada Natang ni dah sebelum aku pergi Thailand lagi. Ashtu yang dia kata boleh brightening untuk pore, kecil-kecilkan pore lah. Untuk hydrating. Maybe sebab aku tak deklah sunburn teruk sangat. Tapi kan masa first aku pakai ini gambar ni, kau nampak cerah je semacam kan muka aku kan. Sebenarnya cahaya bilik tu juga. So dia macam bila kita kan selfie macam tu kan, dia macam cerah sangat. Sebab memang putih. Tak tahu. Tapi kalau kau tengok gambar next ni, nampak tak ada merah-merah. Lepas tu dengan few jerawat baru ada dekat belah sini tu. Of course aku sebenarnya ada open pores. Tapi maybe dalam gambar ni tak berapa perasan, I don't know. Tapi kalau korang tengok dekat-dekat, nampak tak aku ada open pores tu. Ni merah-merah sikit ni. Sebab aku tadi tengah tonyo-tonyo skincare kat muka. So dia tak hilang lagi merah ni. Ashtu, aku sebenarnya duk buat treatment PRP. Last aku buat bulan 7 kot. Tapi lepas tu aku bapak busy apa semua. Lepas tu dengan travel lagi, memang aku tak cukup masa. Sebab bila aku buat PRP, aku kena rehat seminggu. Macam muka tu kena pantang larang muka aku. Sebab lagi-lagi muka aku sensitif. So aku lagi kena ikut pantang larang dia. Macam tak boleh kena matahari, tak boleh berpeluh, aku tak boleh workout. So that's why aku stop kejap for few months. Sebab aku busy. Okay, dan aku banyak kena guna muka. So aku rehat sekejap sementara dari PRP. So tak ada apalah meneruskan untuk mengecilkan pori-pori. So that's why aku nak cuba Innisfree Brightening Pore Serum ni. Untuk nak tengok dia kecut ke tak aku punya pori tu. So ni kira aku macam dah after sebulan lah aku cuba. Yang ini lepas aku balik dari Bali. Sebab rasanya minggu kedua kot. Semasa aku kat Bali aku lupa ambil gambar. So aku tak tahu perubahan muka aku macam mana. So ini muka aku selepas few days leah aku balik Bali. Baru aku teringat. Kalau kau tengok kan gambar ni dengan gambar sebelum kan, muka aku macam sunburn. Aku pakai kamera belakang kot masa ni. Yang first tu aku macam tak pakai kamera belakang. Aku pakai kamera depan. So macam tak berapa detail. So kalau kau tengok yang ni, aku ada sunburn. Sebab masa dekat Bali tu, memang matahari tu bapak weh. Memang kena macam tu je ke muka kau. Aku rasa sepanjang siang tu muka aku dengan matahari je. But at least not bad kan. Tak ada lah macam teruk sangat sunburn aku. Yang macam terus, kau tahu sunburn teruk sangat tu. Ini sebab aku pakai Natang ni jugalah. Aku tak tahu, aku tak sure. Yang ini lepas dah lebih kurang 4 minggu kau aku pakai. So kalau kau tengok dari segi sunburn tu, nampak muka aku tu dah kembali. Warna dia dah sekata kan. Kalau tak ke sunburn dia macam pelik kan. Muka dia perempuan ni nampak dah sekata dah dia punya sunburn dia tu. Dia macam dah hilang lah. Lebih hilang. Ashtu, Kau tengok dari segi aku punya parut. Kau tengok yang ni, parut tepi tu. Weh, hilang weh. Merah-merah aku pun makin kurang. Daripada first tu kan, yang ni kan. Yang ni nampak ada merah lagi dekat dia punya sini pekat kan, kalau kau tengok sini kan. Tapi yang lepas daripada tu aku macam dah kurang sikit. Ni memang faktor cahaya juga. Bilik tu aku tak tahu kenapa. Dia punya white balance untuk gambar yang pertama tu dengan gambar yang next day tu orange jadinya. Gambar aku yang ni dia white balance dia orange. So korang nampak macam kuning kulit aku. Padahal tak adalah macam tu. So kalau dari segi pori tu, aku tengok, aku tak tahu ada beza ke tak, ada mengecil ke tak. Kalau kecil pun maybe dia daripada besar ni
Mungkin macam tu lah. So aku macam dari segi mata kasar aku tak tahu. Tapi memang kalau dari segi aku punya sunburn tu, aku dah makin cerah nampak tu. Warna kulit aku dah makin sekar tu. Merah-merah, muka merah-merah macam ni. Aku memang tak boleh buat apa. Ni memang natural aku dah kulit. Ada kalau tipik sikit, pegang sikit macam ni memang dah merah. So macam tak boleh buat apa lah. Sunburn aku dah kurang banyak weh. Ni jerawat baru. Macam cicit bibi. So kita pakai ni. Yang ini, tenang je weh. Lepas kau dah cuci muka, kau dah pakai toner, kau pakai je terus serum ni. Dia jenis yang cecair. Macam tu sis tu. Senang je. Lepas dah pakai apa? Serum tu, pakailah pula moisturizer, Bija Sika. Lepas tu face off, lepas tu pakai sunscreen. The next step korang punya skin care. Dah nak habis dah Bija Sika gel aku. Dah nak habis dah. Sedihnya. Bubuk kat dia jerawat ni. Geram tu lah aku. Lepas tu, last step macam biasa, sunscreen. Aku pakai yang ni, Mild Sika Sunscreen. Yang ni pun dari Innisfree. Yes, sister. Ini katanya dia. Dia ada tone up. Nampak? Amboi. Kak Syaz, banyak sangat ni Kak Syaz. Weh, asal dalam video macam pelik tapi in real life okay. Best kan kalau pakai sunscreen style ada tone up sikit. Macam ni, dia sikit je. So nampak macam fresh gitu. Jangan pakai bedak, setter. Cool kan? Lagi satu, kalau korang pakai brightening pore serum ni, korang jangan campur dengan retinol tau. Aku ada retinol aku, aku tak pakai lagi. Sebab aku nak pakai yang ni. Ni jangan campur dengan retinol. Tapi kalau dengan niacinamide, boleh. Lagi satu, sunscreen yang aku pakai, this one. Aku pakai yang ni. Ini dia macam cair sikit. Ini okay sebab dia ada tone up. So macam cantik. Masa kat Thailand aku pakai yang ni. Dengan Bali semua. So now aku dah start pakai yang ni pula. So ada dua sunscreen. Cool gila. So ikut lah kalau aku nak tone up, aku pakai yang ni. Kan nampak natural-natural gitu macam ni lah. Cantik tu sis John. Okay tak, jom. Aku nak kena siap-siap makeup. And then kita pergi rantai dengan Pika. Aku nak kena pick up Pika dulu. So Pika dari Ipoh. So tak tahu dia sampai sini pukul berapa. So aku just tunggu je dia. Kita jumpa dekat dalam kereta. Ya bang, kenapa bang? Bukan stuck kena ni ke? Dah elok dah. YouTube stuck kena hack. Aku hack hacker tu balik. Yeah. Di mana Pika? Cepatlah capik. Cepatlah. Capik? Dia dah rolling dah ni. Rolling. Camera 3, 2, 1, action. Tak, aku tak beritahu followers yang Pika lambat. Sebab Pika dari Ipoh. Sian dia. Sian dia kena drive. Aku buat laju tau. Ya. Tu pun dia marah. Tu macam dah lah lambat. Lepas tu nak buat laju marah. Macam mana ni? Hai. Gemar satu bangunan ni. Assalamualaikum. Saya tak lambat. Saya daripada Perak. Saya daripada Perak, tuan-tuan dan puan-puan. Macam tu dia empas pintu kita. Sorry. Warna sama. Kalau berapa kau bayar kan? Dah ni pintu kukuh ni. Kukuh ni? Apa dia? Mask. Sekarang pakai mask lagi ke? Dia macam awkward lah kalau tak pakai. Orang lain pakai. Kita orang pakai je dia nak tuk muka sebenarnya. Tak nak orang kenal. Famous. Aku tak apa kot. Orang macam tengok ni siapa ni, tak apalah. Lah, keluar dah. Okay, bye. Okay, bye. Take care. Thanks, Wei. Drive with her. Kamera kita macam nak vlog tapi macam tak apa. Dia macam nak vlog betul edit terus, betul esok post terus. Wow. Tak cantik. Tadi aku cantik. Sebab ada aku. Duduk dah gitu je. Sebab ada aku enak. Ibu macam tudung tak jadi. Muka berminyak. Don't know what for. Alamak. Alah, tiba-tiba jadi tak cantik. Tak nak lah jumpa Pika. Pika terlalu cantik. Buat aku. Mana gelamkan kecantikan saya. Okay, jom kita pergi makan. Tak, nak pergi rantai mic. Lepas tu, kita pergi makan nak. Rantai mic. Ui, perempuan lah dia main lagi. Aku rasa aku kena gerak je. Mana barang saya? Barang kau. Yang bau-bau tu tak ada. Aku tak jumpa. Nah, yang tu. Aku tak jumpa. Aku kena cari. Yang harga RM2 tu juga aku nak kan. Tu yang mahal tu. Ada tumbler kau. Yang tali hijau. Buka tu. Okay. Ni. Minum air Jangan tak minum air. Nak ambil ni. Lah kawan ni. Okay lah aku rasa aku kena drive je lah. Aku pening lah perempuan ni.
Yeah, kawan, kita dah sampai dekat KL Trader. Saya bawa. My God, I'm so scared. Saya tak biasa dengan jalan ke Malaysia ni. Ya Allah. KL, KL. Takutnya. Sabar. Nombor 5. Sana, sana. Aduh. Tak boleh lalu sini? Bukan. Tak boleh. Tak tembus. Oh, tak tembus. Zek ke bawah. Oh. Ya Allah. Oh, ni lah KL. Ni KL, KL Trader Square. Ah, tapi dia tak square pun, dia meripik. Aku kena pegang kau eh. Tengok tu. Tolong lah sana tu lagi. Yang si rantai mat dia pun ada sebut kat bangunan semak macam ni. Haa. Sini parking susah. Haa, dah lah parking susah. Bawa tu semua reserve. Ha, bagi lah kat semua yang reserve tu. Ha. Pergi, pergi. Bagi. Aku tak payah datang. Senang. Mas. Ada emas pun kat sini lah. Tergabut lah nak beli emas pun lah. Ramai orang. Nak usah pongkong kat sini. Semua tak tonggik. Tengok emas. Mana si rantai tu. Dah sampai guys. Dah sampai dah. Jom balik. Wah, terpaling influencer lah kak. Terpaling punsa lah. Jom, nak sangat kau datang lah. Tak puas-puas lagi dah kat apa. Kat Thailand datang sini pula. We bring Thailand for you. Wah, ada somtang. Tapi tak nak somtang, nak yang mangga. Oh, ada. Tak ada miangkam ke? Oh, kerang pun sedap juga nak. Nak. Okay, welcome. Ramai ni orang. Baliklah. Ni apa ni? Oh, tom yum dia lah. Wow, dia sedap. Ni apa? Dah kacau lah perempuan ni. Dia pun apa ni? Arahkan mahal. Oh, hadap. Kedai ni kena ikut dah kan? Nak cari kan? Jom kita pergi kiri. Oh, kecil je kedai dia. Ah, bolehlah aku update. Aku punya lipstick dah habis dah. Eh tak, banyak lagi. Oh, okey lah. Tak payah pergi Seven Thailand lah. Ni guys, ada Maybelline. Yang kecil-kecilnya. Aku suka benda kecil-kecil ni. Jimat space. Nak buat travel semua senang. Mana yang lipstick aku beli tu? Cantik color dia. Tapi tak ada kat sini. Tak ada. Ah, ni burger. Mana belam tu? Ah, ada. Yeay. Tapi ni jambu. Buah dia dah tak segar. Alah, kena pergi Thailand lah ni. Rantai mat tak cukup. Aku baru nak buat video makan tunjuk kat korang. Sebab kan last time aku beli benda ni kat dekat Thailand. Tapi aku tak sempat rekod. But this one dia bukan pelam. Guava. Guava tak best. Siapa lah. Jom makan mamak. Ikan makan mamak jom. What is that? Keropok. Kecilnya. Sini buat bosin. Kenapa bukan 140 baht? Yo. Oh, ni semua keropok-keropok. Kau boleh tengok. Tengok burger jom. Wow, what is this? Tak tahu. I don't know what is that but ini pun 50%. Dah nak tarik tamat pun. Kau sukalah bab-bab macam tu kan. Kau makan sihat sikit. Tapi ni sedap. Ni sedap, ni favourite. Bila tarik tamat ni? Eh, RM9.04. Mahal lah. Kalau sana berapa buat? Tak ingat. Eh, tapi kenapa macam mahal? Aduh, ke burger bodoh si RM9.04. Eh, sana berapa berapa baht je? Aku tak ingat lah. Tapi kena tengok video aku. Aku rasa 50 baht je kot. Tanya baht. Tanya baht. Haa, jap. Nak beli pun macam... Kalau macam kat McD, Mix and Match punya yang biasa. You do. You do. RM5.09. Oh, RM5.99 lah. Tiba promo McD. RM5.99 kau dapat burger dengan apa? Air. Air, ha. Ni pun ada. Dah makan dah. Aku tak tahu. Maybe sebab dia bawa dari Thailand kot. Tax. Maybe. Tekan taxnya. So, okey je lah. Yang penting, ni ada. Ni halal ke? Ah, dah datang kedai sini. Yang takut juga. Tiba mana? Ah, aku tengok ada halal kat kan? Ada pop tak kan? Bawa. Aku dah trauma dengan pop ni. Dia tak bawa apa? Eh, tuna salmon croissant. Eh, sedap je. Pizza. Pizza lagi. Ni apa? Oh, menarik. Ni apa? Oh, menarik. Ni apa? Oh, menarik. Ni apa? Tak tahu aku. Oh, black pepper chicken. Oh, susu. Tapi macam tak ada banyak pilihan seperti di Thailand. But okey lah buat nak lepas-lepas mengidam tu. Kicap. Bahan masak ni. Oh, brush gigi Thailand. Ah, shampoo Thailand. Wah, bila pakai ni lain sikit tau. Dia ada rasa macam, okay tak apa, tak kelakar pun. Tak buat lawak tapi tak masuk otak. Oh, ni keropok. Miso butter. Seaweed. Kapungka. Kapungka. Kita ada biskut-biskut kah. Eh, ni bukan biskut kah. Ni apa? Ni keropok kah. Okay, kita tengok sana pula. Ada susu Thailand. Mungkin lembu-lembu Thailand lah. Yang diperah. Dan kita ada. Semua tulisan Thailand. Mangga pedas ke ni? Air mangga pedas? Kiyu je aku ni. Ya Allah, aku lapar lah. Aku tak semangat. Sebab aku lapar. Lah, ni macam dari Thailand. Ni ada kat sana. Singha.
Lah, ni kenapa apa buat kat sini ni kawan? Kawan, awak buat apa kat sini? Awak kan dari Thailand. Yang nak tipu saya je. Oh, aku nak air yang halia tu. The bottle dia macam ni. Allah, tapi tak ada lah yang halia tu. Weh, sedap gila air halia tu, weh. Alah, tak ada. Bottle dia macam ni. Alah, aku rasa aku nak pergi Thailand jugalah. Tak cukup lah kat sini. Aku nasihatkan orang rantai. Orang rantai. Apa tu? Okay, baiklah. So, saya nasihatkan owner rantai perbanyakkan lagi eh. Pilihan bawa aje 7E. Thailand tu datang di sini. Tukar banner je. Tukar apa, atas tu je. Kan? Seksinya nak makan pun. Abang. Nak? Kan, share. Sedap. Kita share. Sebab tak sihat. Ini dah banyak dah. So, beli dulu. Ini pun RM12. Mana ni? Benda tu murah ke? Beli kat Wokoh Cik Ye. Wokoh Cik Ye. Aiskrim Thailand ke ni? Ni aiskrim Thailand ke bukan? Yelah. Aiskrim Malaysia. Ha ni. Botol dia macam ni. Tapi tak ada yang halia. Ada kaca lah. Apa? Lucky Day. Sama je. Kalau orang Thailand sebut apa? Lucky Day. Lucky Day. Lucky Day. Tak tahu aku tak tahu. Oh, kita ada kaca. Ya, ni apa ni? Banana. Banyak. Dodol kot. Macam dodol je. Tapi banana. Dia buat macam dodol tapi dia buat banana. Ni nak makan macam mana ni? Takut. Asam Jawa weh. Thailand kat sebelah je. Harga dia boleh tahan mahal. Maggi Thailand ni yang si Pika ambil tadi ni. Sedap lah. Nak beli apa? Aku tak tahu nak beli apa. So, masak okey. Faham? Ini aku tak jumpa pula kat Thailand. Pad Thai eh? Kita ada mie sedap Thailand. Maggi Thailand. Ni, terpaling Thailand sekali nak. Susah ni nak dapat kat Malaysia. Tapi betul lah susah kan? Ni apa? Macam sedap je. Ni apa? Nak baca pun tak faham. Pipu gummy. Gelatin gummy. Gelatin. Halal tak ni? Gelatin apa? Jangan gelatin pop. Tapi ada halal. Ni gelatin lain kot. Peach Alina. Peach Alina. Peach Alina. Peach Alina. Alina? Alina? Dia buka lah. Memanglah orang tu jual. Tinggi. Cantik lah. Warna dia hitam ke warna oren? Zaman dulu kan? Sekarang dah tak ada dah sangat. Pai collagen ke apa? What is that? Kawan, kau apa? Nak buat travel senang. Hari tu aku ada beli lip tint. Lip tint dia lawa colour dia. Tak, tu serum. Tapi tak ada lip tint dia kat sini. Banyak tak ada. Tu Maybelline. Ni apa? Lip tint ke? Eye and lip cheek. Tapi macam cantik je colour ni. Boleh jadi dekat mata ni. Boleh juga jadi cheek, boleh juga ni. Colour ni lawa. So, kenapa bagi aku? RM8.9 lah. Kat sana murah je benda-benda macam ni. Ya kot. Aku yakin je. Aku tak ingat. Tapi aku macam nak beli. Macam nak try je. Ni pun lawa. Nak. Ni dia buat RM14.9. Tambah RM14.9. Ni yang sedap-sedap Pika suka tu. Berapa ringgit? Aku dah tahu kat sana 20 baht atau 25 baht je. So maybe dalam RM3. Wow, mahal. Ini ada harga dia. Maggi Tom Yum. Nice. Ni aku order Lok Chingi Cheese. Ini dalam dia ada pulut. Lepas tu ni Maggi Tom Yum. Udang galah. Okay, kita orang pindah duduk luar. Sebab kat dalam muzik kuat sangat. Pika, tolong angkatkan jat. Nak tunjuk. Okay, salah satu plus ni berat eh. Sebab ada air. Yang ini aku beli ni. Loceng ni. Lepas tu dengan ni. Total semua. RM107 weh. Wow. Kategori. Wow. Mahal lah. Especially yang bau tu. Sebab kat sana 20 baht je. Tapi duitnya RM12.5 bapa. Kau main dia makan main. Salah tak apalah. Nak rasa Thailand kan lah macam ni. Merasuk. Apa macam mana ayat dia? Nak buat rasuk. Tolonglah. Ejah sikit pun tak apa. Buat rasuk. Biasa je. Macam mana susu kat sana. Aku pernah pergi kan macam kita macam biasanya. Cantik eh. Yelah. Kat kan dia macam pior tu. Dia sejuk, dia sejuk betul kan. Ais dekat ais yang kat ais ni. Dia nak beli yang kerang dengan songkam. Tapi habis tu katanya pergi solat. Rasa dia punya air. Aku lupa ada kamera. Aku terus makan, tak ada benak macam kau. Rasanya air, rasa dia punya ni. I'm a YouTuber. Macam kori je. Nampak tak cucu kat tengah tu? Aku tunjuk kat sini. Tunjuk macam ni. Macam tunjuk kat Pika. Pika tunjuk macam cucu. Cucu cair. Lepas tu kau nak yang ni? Kat kedah tu. Kita belajar lobster. Kat cing. Duk kedah je.
Murah. Kau ambil kelas kan? Kau beli ni. Sebab dia ada kat depan dia jual alat basikal-basikal tu je. Ya. Bagus. Ni yang macam kulit. Lemak. Ini kat kampung baru pun ada ni. Ni sedap. Ni boleh repeat lagi. Ni punya boleh beli buat balik. Bagi suami. Masih mengingati ya? Sedap. I really like it. Aku kena makan sehat tau apa aku makan ni. Makan seorang tak boleh. Aku gemuk. Dia pika yang gemuk. Aku tengok story dia tau. Dia share video time dia tunang. Lepas tu kata, baju ni pakai time ni ketat. Sekarang mesti lagi ketat sebab dah macam naik berat. Aku macam nak kutuk je dia dekat video tu. Weh, dia lah macam nak komen macam. Weh, dulu aku 43, sekarang 45. Berapa tahun? 2 tahun. 2 tahun naik 2 kilo. Kau tahu aku sebulan kahwin naik 8 kilo. Aku happy sangat. Siapa yang masak? Akulah sendiri masak, sendiri makan, sendiri gemuk. Aku macam banyak gila makan. Sebelum tu aku macam makan sikit. Ini sedap kan? Habis kan? Rasa nyaki-nyaki. Dia ada pulut dia. Dia bukan dalam tu semua pulut. Dia macam campur daging dia. Kalau dia bukan processed food, dia adalah makanan sihat, aku beli banyak lah. Tapi sebab dia processed food, I is scared. Oh ni dia suruh letak kulit katanya. Tapi boleh je buat rumah. Ayam je kulit. Nak rasa kuah dia? Oh besar ni udang. Kepala tu juga macam besar. Dan dia tak besar lah. Tengoklah badan dia kecil. Badan dia kecil sini je. Kepala yang besar. Tom Yum dia sedap. Demi kepala bapak besar. Dia punya isi dia sikit je. Itu yang udang kena pandai makan. Masuk kena pandai makan tu, pandai makan kepala udang. Itu yang penting. Aku dulu tak reti. Lepas tu ada orang ajar aku. Kepala udang sakit lah. Apa yang sakit? Apa yang sakit? Kenapa awak tak makan ni? Awak tak nak. Awak tak nak makan. Tak adalah. Senang sikit kalau tak. Tak sihat banyak. Awak ambil ni. Saya takut. Saya jaga nak pergi makan lagi. Saya nak makan yang sihat. Dia nak buat rasu-rasu. Takut aku makan Maggi. Aku dah turun berat. Sebab aku tak apalah aku beli naik berat tu 2 tahun. Yang aku nak kena turunkan balik lagi. Banyak aku nak kena turunkan ni. Nak turunkan fat lah especially. Sebab aku takut kan muscle aku yang turun. Pernah member pergi gym lah turun berat rupanya muscle. Eh tapi seluar ni aku tahu tak aku pakai. Sebelum ni aku nak bawa nak pergi Bali masa tu. Tapi ketat gila. Seluar baru beli aku tak test. Aku beli je. Ketat gila dekat kaki aku. Aku dah test ketat sangat. So aku tak bawa seluar ni. Lepas tu ni aku pakai longgar. So macam macam orang tanya tips dia apa. Tips dia, aku hilang selera makan. Tapi aku paksa diri aku makan. Dan aku gantikan dengan makanan yang sihat. Bila aku lose appetite, aku tak adalah nak makan benda-benda yang macam ni. Ni kan tak sihat. Kenapa? Ah, kawan tekak buat keladak. Bak kata Helu saya ni. Okey tak suara tu? Keladak tu? Tak, okey je. Kenapa tu? Berkeladak? Ya. Aku sekarang dah malas nak. Antara air teh ni dengan air kosong-kosong yang sedap lah. Tapi teh dia okey lah, not bad lah. Cuma tak. Dia tak pekat. Dia tak ikut Thailand punya pencapaian lah. Pencapaian. Faham kan? Thailand punya tu pekat. Yo, sedap tu. Tengok lah cara dia letak susu je ni. Kau nak bawa aku pergi sana? Hanyan. Kata makanan hanyan tak sedap? Tak tahulah pergi pada besar je lah. Ni macam ni makan kepala udang. Banyak betul kawan kaki kau. Dia punya tom yum sedap lah tapi macam tu lah. Aku di Thailand tu, tom yum dia dengan tom yum Malaysia. Ni dia dah Melayu. Lain kan? Rasa dia. Ini rasa, ini rasa yang tom yum Malaysia dia. Ini dah Melayu. Dia tom yum Malaysia yang sedap. Sebab yang aku makan kat Thailand tom yum dia rasa dia lain sikit. Hihi udang. Korang kalau ada apa-apa yang allergic, kita buat allergic test. Kita banyak gila allergic. Habuk tak boleh. Ini banyak sangat penyakit. Kawan dia penat lah. Kalau boleh elak lah kawan daripada Pika. Ini pun terkawan lah. Macam tak boleh nak buat apa. Macam lah kena kawan dengan perempuan ni. Dah nyesalnya. Teruskan je lah. Nak buang tak boleh. Call kan. Siapa kau siapa? Pika Hindu. Lepas tu kan kita orang amazed kalau siapa angkat awal lah. Ataupun reply awal. Biasalah kita orang kan memang akan susah
Macam mana kita orang ni aktif kat social media tapi kita orang... Kita orang comel. Kita susah nak reply text orang. Aku rasa ramai je orang yang memang... Macam tu kan? Hmm. Haa, sebab... Kita nak update kat social media tapi kita nak reply. Nak udang. Kawan ni minta udang galah tau. Dia kata kat aku, udang galah tau Syah, udang galah. Tak, sebab macam ni. Kau tak nak aku udang? Macam ni kisahnya, hari tu aku order. Hari tu? Aku order tom yum sotong. Dia dengar dia aku order tom yum sotong. Tapi aku rasa tom yum dia macam, kenapa tak? Tak sedap lah. Betul kawan aku cakap lah, sebab tak ada udang. Udang ni kalau ada kalau ada udang, air-air udang tu menyedapkan tom yum tu. So aku je lah ni makan udang. At least 14. Nak makan healthy apa? Nak ke apa? Kat sini ada diet licious. Tak nak lah healthy. Oh, maksudnya dia balance meal lah. Balance siaga lah. Bukanlah balance siaga punya makanan lah. Tapi bukanlah macam you know like Chanel, YSL. Bukan-bukan. Ya Allah. Ya Allah. Ini KLCC ya. Ya ke? Suka kau kat sini. Aku baru tahu KLCC macam ada banyak benda. Rather than pavilion walaupun lagi besar, tapi KLCC ada lagi banyak benda. Ya kan? Ha? Isi rugi tau kan? Yap. Okay guys, sekarang ni kita orang dekat Bangkok Street Food kat Stampak. There. Jom. First time ni aku datang sini aku. Haa, ada kereta. Uyo, tak tahu nak lalu mana. Uyo, nak makan macam mana ni? Hai bang, tengok Instagram ada mi angkam. So aku datang sini sebab ada mi angkam. Tu je, aku nak mi angkam aku. Mana? Macam mana nak order? Pergi kedai ke kedai? Nak call orang je boleh? Oh, roti pisang. Oh, tak pergi Thailand lah ni. Duduk situ lah. Duduk situ. Ni meja. Okey. Dah lah, dah sampai dah. Jom balik nak. Hai korang, kita orang dah duduk. So dia order guna handphone. Wow, technology. Handphone aku tinggal dalam kereta. Jangan beritahu siapa tau. Risau. So sekarang ni semua kita pakai duit. Cepik dulu. Cepikal dulu. Menariknya. Kenapa aku baru tahu tempat ni? Ya Allah, ya Tuhanku. Oh, menarik. So kita orang order dulu. Korang berkabur lah dulu. Okay. Moi. Teruskan kabur. Ya, yeah. Ya yeah, kawan. Nampak dah. Ni kena nak daging menangis tak? Dia bakar. Ya. Kalau nak bakar, ambil yang daging menangis tu. So boleh bungkus lah. Oh, ya. Ya, kau. Ini je aku datang nak makan. Wah, ada benda tu. Boleh bawa balik. Aku tak pergi Thailand lah. Tadi kita ada tom yum, sotong. Nak daging harimau menangis tadi. Oh, dapat kerapau beli makanan kat Akin. Kerapau. Nak nasi tak? Nak. Oh, nak. Kawan, tengok ni ada air kelapa. Lama tak minum air kelapa sejak balik dari Bali. Tak sejuk. Okay. Oh, gigi sakit. Kenapa? Berasa saya biru. Tanah. Pepia kan? Rasa bunga jasmine. Uyuh. Jasmine macam mana? Tak pernah rasa. Ya. Makan di dalam coconut, takkanlah hirup kot nak. Macam try hirup. Jangan. Tengoklah dalam dia. Saya tengok kat mata awak. Korek. Cepat korek guna mata. Kawan, kita orang salah order daging ni. Kerana kita nak daging yang nampak juicy gila tu. But this one, not the one. Not the chosen one. Ni apa? Kita nangis ke? Tapi try nama dia. Tidak. Tapi tak tahu apa benda aku makan ni. Ni daging ke? Nampak? Pai mi angkam. Kawan. Mi angkam saya, kawan. Aku makan ni dah cukup dah. Bye-bye dah semua ni. Ni dah cukup. Ui. Besar sotong dia. Ui. Buka. Ui. Ini kat tip cantik. Ui. Apa? Lipat macam ni. Aduh. Jadikan dia macam nasi lemak. Ui, kacang. Ui. Bawang. Ui. Buat halia. Limau. Cili. Oh, besarnya cili. Ui. Ui. Eh, mana kelapa dia? Ui, lambat. Ui. Kelapa dia besar. Ni. Dia potong besar dia tak? Sambal dia. Wah, okay, lagu dia dah perlahan. Ui. Ini dia punya sos dia dah selain.
Pedas bodoh. Dia punya sambal dia. Kena banyak sos ni. Aku dah berasa udang dah ni. Dia sebut ni. Rasa manis tapi ikut pada kedai juga kot. Tapi aku suka lagi yang kat Thailand aku makan yang kamu. Kau pedas dulu. Tolong ni. Tak berani dah ambil. Sini dia pedas gila. Sos dia tak sedar. Kat lidah aku pula. Mungkin kau rasa suka. Aku tak. Ni sotong ni guys. Mana sotongnya? Kaya. Bawang putih kot. Oh ni ada isi kelapa. Oh menarik. Nabi dah. Nasi vegan dah. Tak makan lagi guys. Dia datang buffet guys. Dia buffet. Buffet eh? Buffet. Dia duduk sini dia bangun dia ambil lauk. Kak nanti Alalang ambilkan lagi saya sekali kak. Nak asa sotong dia kawan. Woi. Gerak hidup gini. Ibrahim. Dah? Pedas? Dia macam rasa lah. Dia bukan macam masak anak kadang. Sebab korang dia tak kena masak. Sebelum bodoh kan? Aduh, ada macam. Tak? Ya, aku macam apa tadi kan? Potong. Dia punya seafood dia tak gurau lah. Tengok ni dia punya cendawan. Tak kedekut. Tapi berbalik kan harga dia dengan isi yang dapat kan? Okay, korang boleh datang makan sini guys. Tertekan recommend. Tapi mi angkam dia? RM24. Mahal. Tapi okey lah. Tapi mi angkam dia tak yalah. Betul ni tengah-tengah. Ni tak sedap. I don't like it. Tengah-tengah kan? Ni tengah-tengah tapak. Sosong dia. Dudu saja sosong. Hari ni, daripada Thailand. RM3. Sedap lah. Buah makan sosong kan? Kenyang. Limas panas dengan pedas. Saya tak biasa makan ke tempat-tempat panas macam ni. Saya selalunya macam kalau keluar, saya selalu dinner dekat you know yang dinner mahal kat hotel. Saya selalu macam Gordon Ramsay. Dia personal chef saya. Kalau kat rumah memang selalu dia masak. So, macam kalau masak kat luar pun, saya selalu makan dekat tower je. Hotel tu tak sangatlah sebab hotel tu dalam kategori murah. Tak saya kawan dengan you. Sambung. I masuk kat tepi jalan macam ni lah. Sebabnya I membesar kan? Macam saya cerita tadi. Hotel kira macam paling murah lah. Tapi I. So you kalau boleh. Ni I takut pun poisoning. Kita orang teruskan makan. Jumpa korang nanti tu. First time yang korang tengok aku makan kat tempat. Bukan hotel kan? Sorry lah kalau video kali ni I awkward. Sebab I memang rasa awkward sangat. Guys, kita orang masuk ngurut guys. Thai massage. Massage, massage. Kat sini. Sini lah macam. Aku buat yang ni. Tiga buat yang ni. Kita tak boleh record. Tak boleh record. Tadi sebenarnya kita orang ngurut yang belah sana. Lagi murah sebenarnya. RM1.60. Tapi tukang urut dia cuti. So, tiga seorang je perempuan. So, kalau kita orang nak urut, kena macam pikai urut dulu. Buat tu baru aku urut. Take time lah. Sebab jadi lama. Sebabkan itu, kita orang di sini. So, lebih expensive lah. Okey lah, kita cuba. So, hari ni kita dekat Thailand, Malaysia. Okay, korang dia orang nak start urut. Best tak travel hari ni pergi Thailand? Yeah, bestnya. Makan pergi kedai apa? Thailand Bangkok Street. Pergi beli groceries diorang. Pergi makan, pergi urut pula. Very the Thai lah. Hari kita travel dengan Pika. Medua. Okay, bye. Kita orang nak urut. Kawan sedap kawan. Dia sakit tapi dia sedap. Dia sakit dia sakit kena segala point-point tu, faham tak? Memang aku tak tertidur, tak tidur. Sebab sakit. Tapi sakit dia sakit yang hang kau kena kat situ. Ya betul. Tapi kena. Macam tu. Sini berbaloi RM80. Kira okey lah untuk harga Malaysia. Menarik. Bagus. Kira jalan dia nampak ambil lah. Kawan ni dia buat aroma-aroma. Member memang tidur lah aku.
buat time massage kuku, expect apa? Selalunya kalau nak tidur pun dia time yang uduk kepala tu. Masa kat Thai hari tu, aku dia suruh turn kan? Dia macam kuat lagi. Aku sedap weh, aku tak expect. Tak expect sebab dia macam, biasa kalau kat Malaysia yang kena harga dia begitu. Tak ada sedap mana. Oh, tapi ni, lagi satu ni, tukang urut dia memang orang Thai. Memang original. Oh, gelap pun gelap Thai. So, hari ni kita orang seronok lah bercuti. Oh, oh. Betul-betul cuti. Betul-betul cuti. Kita sambung lagi. Okay, dia macam kau dekat Bangkok Malaysia. Bukan Bangkok Thailand. Tapi Bangkok Malaysia. Oh, faham tak? White lah. Hari ni semua kita punya ni Thailand je. Oh, dah garau dah member. Okay lah, aku nak kita tuduh elok, okay? Pas urut, kita orang beli loceng pula. Nak bawa baliknya. Oh, itu satu ikan. Nak masuk. Hai bang, nama apa bang? Din. Oh, Din. Zainuddin ke? Khairuddin. Alah, ingat Zainuddin. Tak geng ah. Apa? Itu Angry Bird. Dia tak pernah makan, dia tak tahu. Tak, tengok kanak-kanak sangat tanah. Tak cukup bro. Tengok ni, tak ada Starbucks. Mereka tengah review menu baru. Ni manager dia. Kita orang dah ambil meeting tadi. Dah ambil gambar sama-sama. Terima kasih. Part time kat sini ni. Danau Kota Starbucks tutup 3 pagi. Apa tadi, Jumaat satu hari? Yes, korang boleh party kat sini. Sama staff-staffnya. Ada Starbucks X dengan Uniqlo. Makan-makan. Apa yang susah? Oh, tadi kita meeting lama sangat ke guys? Cik, buat-buat busy. Nak rasa lah tu. Muka nak rasa. Itulah salah tu. Dia dah ada bagus ya, ada menu ayam panggang RM19.90. Tapi kalau korang kerja sini RM10 je. Apa dia? Macam mana? Oh, tak apa. Oh, semangat nak bekerja betul. Datang kerja untuk makan. Yes. Dah dapat gaji, dapat makan lagi. Tapi itulah korang kalau customer datang kena cakap apa? Welcome. Nampak? Ada ramai-ramai welcome. Memang weh ada. Memang ada. Sedap ni. Eh mana, mana? Cui-cui. Korang rasa ni kena review. Rasa dia macam mana. Kena practice nanti customer cakap ni macam mana rasa dia. Ni macam mana rasa dia? Tak boleh. Tak boleh cakap macam tu. Dia kena tahu, ni ada rasa masam-masam kak. Pedas-pedas. Kena detail. Bo, food review. Potong. Nampak tu. Gua dah potong banyak lah tu. Yang ni pun aku buat boleh lah. Aku rasa apa tadi kata? Come on. Bagi tahu rasa apa? Mushroom. Jawab. Kau tengok lah ni. Tu lah. Potong gaji. Ramai. Buat busy aku kat sini. Yang ni dia pakai mushroom yang order sesuai mushroom dulu Dia pun tak ada. Dia continue. Baiknya. Saya pegang. Mantap. Okay, cuba guys. Lah, mana mukanya? Muka kat sini. Akak try sana. Kalau post time 3.30 jam. Lagi 15 minit. Ya. Yeah. Masuk juga tu Betul lah, sedap lah. Tak, saya tak tipu. Saya bukan marketing. Sedap. Guna plate. Guna plate guys. Guys, plate. Ini semua menu baru eh. Korang kan mana ni? Ada, sini. Ada. Nampak? Ada. Ni apa nama tadi? Dah start jual lah semua. Ni apa? Ayam sambal desek pai. Dato' Fazli je. Dato' Fazli. Nice though. Mushroom dia kuat. Kan? Yang mushroom tu boleh lah kalau korang nak beli. Kan? Sedap kan? Terima kasih bang. Nama apa tu? Bibo. Bibo? Bibo. Bibo? Bibo bin Muttalib. Bye. Jumpa lagi. Esok datang. InsyaAllah. Kena rajin. Bye. Hai. Alhamdulillah dah sampai rumah. Bebe, I'm so tired, okay? What a day. Alhamdulillah, best sangat hari ni. Sajalah pergi lepak Starbucks tu sebab Pika. Dia punya kunci rumah dia tertinggal tadi. Lepas tu, Pak Ayan tak ada. So, nak tunggu Pak Ayan balik. On the way nak balik rumah apa semua. So, kita orang lepak Starbucks tu, aku tak bawa kamera. So, tadi aku rekod guna iPhone je. Lepas tu, kebetulan pula, diorang ni nak, Starbucks nak keluarkan menu baru. Lepas tu, diorang punya pekerja, staff, orang tengah nak review lah menu baru. So aku datang situ menyibuk.
lah tiba-tiba aku pun jadi staff juga kat situ. Tapi lepas aku dah rasa tu, okay, favorite aku memang dua salad tu, dua-dua sedap. Aku dah ada menu baru di Starbucks. Aku happy sangat sebab Starbucks dia keluarkan salad. Thank you, okay. Thank you Starbucks Malaysia. Korang keluarkan salad, ya. Yeah. Okay, sebenarnya aku dah barai, dah pukul 1.14 lah. Tadi pergi sana semua area-area belah rumah Pika, dekat-dekat je. So that's why aku pergi belah sana. Alah, untuk Pika. Yang anak saya, ingat ibu dia keluar pergi hunting food. Ibu dah balik. Ibu bawa food. Tapi bukan makanan korang. Oh, lomi ni mereka. Macam? Macam boynya. Lah nak ibu ni. Macam boy ni. Urut sikit. Urut sikit kepala. Mereka? Oh, mainnya. Okay, aku rasa video kali ni panjang gila. Itu sahaja, okay? Thanks for watching, guys. Sarang, hey, yo. Okay, next video Bali. Okay, jom kita tengok video Bali pula. Next video, okay? Sarang, hey, korang. Bye-bye. Micam, bye-bye. Bye-bye. Tangan. Tak sampai, Micam. Takut, Micam. 咱们 sikit muka kat sini. Aku dah menggeletar. Siap member dah lah kan.